So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bareng sama saya, Kapten Yugi di GTV Channel. Tentunya guys. Oke, di video kali ini kita bakalan gacha POTW terbaru hari ini guys ya. Kebetulan kita punya 300-an koin, lumayan. Dan kenapa kita gacha di sini? Karena di sini kita tertarik dengan Doku guys ya, karena gacor. Karena di boost timnya kayaknya 100 sih untuk akselerasinya. Dan sebelum kita lanjutkan videonya, support terus channel ini, cara suka, komen, dan juga subscribe pastinya guys. Oke, di sini langsung saja kita pergi ke daftar pemain spesial. Oke, di sini ada epic dari Liga Jepang guys ya, Sakai sama Ono. Kemungkinan malas gacanya, Messi aja tidak kita gacha, apalagi itu guys. Di sini kita ada 4 kesempatan sih sebenarnya, yang gratis 1 dan yang ini 3. Nanti yang gratis nanti aja guys. Kita fokus di sini dulu. Mudah-mudahan dapat si Doku. Wih. Oke, dan juga Jackson guys ya. Jackson kayaknya gacor sih selebrasinya. Su gitu. Oke, di sini kita coba aja klik si Dokunya 3 kali, mana tahu bisa dapat gitu guys. Lanjut kita ke Jackson, kita klik aja target kita dan Harry Kane. Meskipun dikit yang bagus, cuman ya nggak apa-apa lah. Kita coba klik aja 100 koin yang pertama guys. Kalau dapat Doku kita langsung stop gacha guys. Oke, ini dia dari Ligue 1 Liga 1 Prancis. Oke, kita dapat Ligue 1 in gak tuh guys. Pemain Korsel, entah apa keunggulannya, kita cek si Ligue 1 ini apa sih bagusnya. Di sini posisinya attacking, pemburu celah, kontrolnya bagus, dribblenya lumayan. Di sini keunggulannya apa, yang di atas 90 nggak ada guys, itu aja sih dia. Di sini umpan terobosan, umpan satu sentuhan, nanti kita coba likang ini apa sih bagusnya, kita bakalan coba review dia guys. Oke, masih gagal kita 100 koin pertama. Kita coba lagi si Doku. Oke, si Zakaria ini bagus juga sih guys, cuman gaya mainnya bukan jangkar lagi dia. Kita masih mencoba dapat si Doku lah. Oke, Harry Kane. Oke, Konami 100 koin kedua, mudah-mudahan aja. Oke, please dari Liga Inggris, Jackson atau Doku lah. Yo, dari Jerman sih harusnya karena tidak ada liganya. So, dapat Harry Kane, boy. Gak nyangka juga dapat si Harry Kane. 200 koin kita dapat di Harry Kane, lumayan lah guys ya. Finishingnya gacor nih dia. Oke, lumayan. Kita dapat si Bang Harry Kane. Di sini untuk Harry Kane keunggulannya apa sih? Pemburu gol dia, penembak jarak jauh. Di sini finishing. Alah. Penyelesaiannya di sini 96 guys ya, boost timnya. Satu kali kesempatan lagi, di sini kita sudah dapat pemain atas guys ya. Oh. Oke, di sini kita bakalan lanjutkan guys ya. Mudah-mudahan dapat Doku lah. Please lah Konami, Doku lah Konami ya. Jackson lagi. Atau Bruno ya. Bruno di sini playmaker sih, males juga gacanya, nggak ada yang bagus dari Bruno ini. Oke, 100 koin terakhir, please dapat Doku lah. Oke, ini dia, please dari Premier League. Dapat jejepangan lagi, guys. Dapat itu. Ada kenapa itu sih? Apa sih unggul itu nih, guys? Pemburu gol, pemberi umpan silang di ini. Kita cek statnya dulu. Wah, akselerasinya lumayan lah ya. Staminanya, kesimbangannya bapuk sih. Tak fisik bapuk dia. Super sub ya. Oh, nanti kita akan coba lagi ya dengan si Harry Kane guys. Oke, kita dapat lumayan lah. Kita coba masukin di sini gantiin. Oke, 98 untuk boost timnya. Kenapa ya?
98 untuk boost tim dari Ken. Ini Lee Kang In kita coba di sini. 96 untuk boost timnya di sini. Siapa lagi? Mana dia? Oke, ini dia. Kenapa kekuatan kolektif kita dikit loh, guys? Nah, itu dia. Kita coba masukkan mana sih? Mana sih dia? Urutan, aduh. Perekrutan aja. Apa udah masuk dia? Udah masuk semua loh, guys. Mana sih Hurricane? Oke, Hurricane-nya 98. Tinggal siapa ini? Inu mana sih Inu tadi? Nah, ini dia Inu. Inu ini super sub loh, guys. Oke, ini dia si Ito ya, bukan Inu, Ito. Oke, di sini finishingnya 90, guys. Kecepatan akselerasinya lumayan sih Ito. Itu boost timnya, boost team dia juga. Oke, itu dia guys yang kita dapatkan hari ini di POTW, dan see you di next video guys.